Crazy Rich Surabaya sebut Fuji dan Thoriq Halilintar akan tunangan. Netizen auto heboh. Crazy Rich Surabaya, Tom Lee Wafa menghebohkan media sosial. Ini karena dia menyebut Fuji dan Thoriq Halilintar bakal segera menjalani proses lamaran dalam waktu dekat. Lewat Instagram Story, Tom Lee Wafa yang merupakan sahabat mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah itu membuka sesi pertanyaan dalam Instagram miliknya. Salah satu yang mencuri perhatian ketika Tom Lee Wafa menjawab pertanyaan dari penggemar terkait hubungan Fuji dengan adik Atta Halilintar itu. Fuji, pacaran sama Thoriq gak? Kata netizen kepada Tom Lee Wafa. Dikutip MNC Portal Indonesia pada Kamis, tanggal 3 Maret tahun 2022. Tom Lee Wafa menyebut bahwa keduanya tidak hanya pacaran. Sang pengusaha menyebut mereka diduga bakal melangkah ke jenjang yang lebih serius ke depannya. Lo kan kalau gak salah mau lamaran ya? Cuma gak tahu sih, hari Rabu tatanya mereka pas di Jakarta, kata Tom Lee Wafa. Namun hingga saat ini, baik Fuji maupun Thoriq Halilintar belum buka suara perihal kabar lamaran tersebut, termasuk hubungan mereka. Meski demikian, para penggemar tampaknya sangat antusias mendengar kabar bahagia itu. Diketahui, hubungan Thoriq dan Fuji pertama kali mencuat usai adik mendiang Bibi Andriansyah itu menjadi bintang tamu di konten YouTube Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Sejak saat itu, keduanya terlihat sering menghabiskan waktu bersama dan membuat konten menggemaskan. Tak dipungkiri, para penggemar pun langsung menjodohkan mereka sebagai pasangan serasi. Lo kan kalau gak salah mau lamaran ya? Cuma gak tahu sih, hari Rabu tatanya mereka pas di Jakarta, kata Tom Lee Wafa. Namun hingga saat ini, baik Fuji maupun Thoriq Halilintar belum buka suara perihal kabar lamaran tersebut, termasuk hubungan mereka. Meski demikian, para penggemar tampaknya sangat antusias mendengar kabar bahagia itu. Diketahui, hubungan Thoriq dan Fuji pertama kali mencuat usai adik mendiang Bibi Andriansyah itu menjadi bintang tamu di konten YouTube Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Sejak saat itu, keduanya terlihat sering menghabiskan waktu bersama dan membuat konten menggemaskan. Tak dipungkiri, para penggemar pun langsung menjodohkan mereka sebagai pasangan serasi. Bahkan, fans berat, Aldi Taher akui pansos ke Fuji dan Thoriq Halilintar. Artis Aldi Taher belak-belakan mengaku panjat sosial alias pansos dengan Fuji dan Thoriq Halilintar. Tak malu, ia bahkan menyebut dirinya sebagai Raja Pansos. Mantan suami Dewi Persik ini menilai tak ada salahnya pansos dengan publik figur yang sedang naik daun. Soalnya, tidak ada pihak yang dirugikan. Saya Raja Pansos. Aldi Taher pansos sama Fuji sama Thoriq, kenapa enggak? Dengan saya pansos dengan mereka berarti mereka kan alhamdulillah terkenal, kata Aldi Taher di Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 1 Maret tahun 2022. Terlepas dari itu, Aldi Taher ternyata mengidolakan Fuji dan Thoriq Halilintar. Karenanya ia selalu mengomentari dua sejoli itu di media sosial. Saya ini penggemar Tofu lo, serius. Makanya saya sering mention dan komen, bebernya. Sebagai bukti dirinya merupakan penggemar berat, Aldi Taher berencana membuat lagu untuk Fuji dan Thoriq Halilintar. Suami Salsabili itu berharap hubungan sang idola langgeng hingga ke pelaminan. Aldi Taher akan buatin lagu buat Fuji dan Thoriq. Judulnya adalah Rumah Tangga.